Pemirsa, kontestasi pemilu membutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satunya adalah anggaran yang digunakan calon kepala daerah untuk berkampanye. Calon Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, punya cara unik untuk mengatasi masalah tersebut. Menjadi calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pemilu membutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satunya adalah anggaran yang digunakan untuk kampanye. Namun calon gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 3, Nurdin Abdullah, punya cara sendiri untuk mengatasi masalah ini. Mantan Bupati Maros ini mengajak masyarakat untuk berperan serta menyumbang dana kampanye melalui program kick-off untuk Sulsel Jaya. Fundraising ini kita ingin investasi masyarakat, ya. Jadi ada partisipasi masyarakat terhadap perjuangan kami. Kita tidak melihat nilainya, tapi ini adalah sebuah wujud kepedulian masyarakat terhadap suksesi kepemimpinan di Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan ini juga, Cagub Nurdin Abdullah turut menyaksikan proses transaksi melalui ATM setelah melengkapi formulir yang disediakan. Bantuan dana kampanye yang terkumpul dalam acara ini sebesar Rp312 juta. Tim Liputan iNews melaporkan.